ada beberapa orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf Pak Ustaz, bagaimana cara mengetahui derajat kita tinggi di sisi Allah? Ketakwaan. Takwa yang menjadi baju dalam kesehariannya. Jauhi segala larangannya dan jalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Maaf Ustaz, bagaimana cara mengetahui kadar keimanan seseorang, Pak Ustadz? Tidak ada alat ukurnya. Karena letaknya di sini. Tapi kita bisa melihat daripada perilaku, ucapan, dan akhlak dalam kesehariannya. Akhlak yang terpuji, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ajma'in adalah implementasi daripada ketakwaan dan keimanan. Kita juga bisa melihat daripada akhlak yang dicontohkan atau diperlihatkan oleh para guru-guru kita, yang dimiliki para alim ulama dan para masyai-masyai kita. Ana dapat pencerahan.